Pasaraya Besar Maidin di Manjoi terbakar jam 7 malam tadi. Ini adalah kejadian kali kedua dalam tempoh 2 tahun. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, bomba menerima panggilan pada jam 7.09 malam dan sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh dikejarkan ke tempat kejadian. Bomba mendapat panggilan menyatakan terdapat asap di bilik sui sebelum berlaku kebakaran di tingkat atas. Beliau berkata setakat ini tiada mangsa dilaporkan terlibat. Setakat jam 10 malam, kelihatan pasukan forensik kebakaran, 6 jentera bomba, 3 bomba sukarelawan dan anggota polis berada di lokasi kejadian. Orang awam diarahkan untuk bereda dan menjauhi lokasi kerana kebakaran yang bermula dari bilik Swiss TMB di bahagian atas pasaraya telah merebak ke bahagian bawah dan ada risiko berlakunya letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Lepas ni kita pergi shopping kat Maidin Meru lah. Tak boleh lah pergi Maidin Manjoi dah. Weh, ini kenapa simpan pulih kat atas? Jauh. Jauh gila. Kita atas kan? Kat mana? 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 Kat Tadi dua dah kan? Kereta bomba datang kan? Tiga dah kan? Yelah Bi, tingkat atas kan ada apa? Ada baju, ada kan? Betul lah dek. Dia makan tu? Kain atas ya? Api dah meribut kan? Gas tu tak bawa orang kan? Kakak tu semalam ni.
Harap-harap semua tak ada, tak ada orang lah kat dalam. Itu je lah. Habis ni tak boleh. Habis semua dah. Alah, tu air. Alah. Weh, apa ni? Okay, tu nampak bomba. Tengah letak air. Okay. Tengok, air semua macam tak kajam. Ni kalau macam ni helikopter datang tak? Oh, meletup lagi nampak. Lalu ada helikopter lah. Sedihnya, ya Allah.